Okay, Ma, jom kita sembahyang isyak sekali. Aku banyak kerja lah. Kejap lagi, eh. Nora, cepatlah. Rawi nak start dah ni. Malam ni Moray baru rambut. Yelah, dah siap dah ni. Ima, jomlah kita semayang asal berjemaah. Lepas ni boleh jogging. Kau semayanglah dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Ladies on Air. Alhamdulillah, dalam masa beberapa hari lagi, insyaAllah kita akan menyambut bulan Ramadan yang mulia. Apabila kita berkata tentang bulan Ramadan, sudah tentu kita terfikir tentang suasananya yang sangat-sangat indah. Begitu ramai orang bersungguh-sungguh untuk mengejar dan beribadah di bulan yang mulia ini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita berusaha bersungguh-sungguh di bulan ini? Mungkin ada orang yang menginginkan ganjaran yang begitu besar yang dijanjikan. Mungkin juga kerana suasananya yang begitu kondusif yang menyebabkan kita bersemangat untuk turut beribadah bersama semua orang. Adakah perkara ini sesuatu yang salah? Sudah tentu tidak. Apapun jua motivasi kita, yang penting adalah kita berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan. Perkara ini sebenarnya adalah perkara yang sangat baik dan alangkah lebih baiknya sekiranya kita dapat mengekalkan segala aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di bulan Ramadan ini di bulan-bulan yang lain. Objektif puasa itu sendiri seperti yang telah diwahyukan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, haruslah kita menggunakan bulan Ramadan ini untuk kita meningkatkan dan mendapatkan takwa agar kita boleh meneruskan prestasi kita baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selain Ramadan. Kerana sudah tentunya kita ini adalah hamba Allah dan bukannya hamba Ramadan. Semoga Ramadan kali ini memberi kebaikan buat anda dan buat saya. Teruskan bersama kami di Ladies on Air. Dunia bahagia surga nantinya.